Suara Semesta edisi hari Kamis 7 Juli 2022 dengan mengetengahkan informasi tentang 3 anggota geng motor serang warga malah babak belur dihajar massa. 3 anggota geng motor babak belur dihajar warga di Jalan Kapten Sumarsono, Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara, Rabu 6 Juli 2022 dini hari. Warga marah terhadap anggota geng motor tersebut karena telah melakukan penyerangan. Beruntung ketiganya selamat setelah berhasil diamankan petugas yang tiba di lokasi. Saat mengamankan ke dalam mobil, petugas sempat kewalahan karena warga yang marah terus berusaha melakukan pemukulan terhadap para anggota geng motor tersebut. Menurut warga yang bernama Sudung Manalu, segerombolan geng motor membawa senjata tajam datang dari arah kawasan jalan pertempuran Pulau Brayan menuju jalan Ring Road dengan menggeber-geber knalpot bising sepeda motornya. Setibanya di persimpangan jalan Kapten Sumarsono, komplotan geng motor ini menyerang warga dan pengendara motor yang sedang berkumpul di persimpangan. Warga yang diserang berkumpul dan menangkap 3 orang yang diduga komplotan dari geng motor tersebut. Aksi segerombolan geng motor ini sudah kerap meresahkan warga sekitar. Selain menyerang pengendara dan warga, komplotan geng motor ini juga sempat merusak steling dagangan milik warga, pungkasnya. Kini ketiga anggota geng motor yang masih remaja tersebut diamankan di Mapolsek Medan Helvetia guna kepentingan penyidikan. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan memahami. Selanjutnya kami dari Media Suara Semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mengajak semua masyarakat untuk tetap waspada dengan tindak bahaya yang ada di sekitar kita. Untuk itu, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.